Halo Bola Sporter, gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun Bola Sporter berada, selalu sehat ya pastinya. Nah, baik lagi nih sama aku. Di sini aku bakal bawain berita-berita, informasi-informasi, serta loser-loser menarik seputar dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang pastinya sayang banget ya buat kalian lewatin. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja nih kita mulai ya pembahasannya. Messi sekarang udah siap kembali tuh buat memperkuat PSG lagi ya Bola Sporter. Nah, tapi kabarnya nih Bola Sporter, sebelum nanti kick off dimulai katanya bakal ada suatu acara penghormatan gitu tuh buat Messi. Ya pasti Bola Sporter udah pada tahu lah ya kalau kemarin kan Lionel Messi ini berhasil nih bawa Argentina buat jadi juara di Piala Dunia 2022. Nah, katanya bakal ada acara penghormatan gitu tuh buat Messi. Tapi ada update terbaru lagi nih Bola Sporter, katanya acara penghormatan itu gak bakal jadi nih dilakukan atau diadain buat Messi. Nah, kenapa? Ada 3 alasan nih Bola Sporter dari PSG kenapa membatalkan acara tersebut ya Bola Sporter. Yang pertama, nah pasti Bola Sporter udah tau lah kalau kemarin pas Messi kembali tuh buat latihan sama PSG, dia kan itu udah diberikan suatu trofi yang spesial ya, kayak Guard of Honor gitu tuh buat Messi di sesi latihan. Nah, katanya sih udah gak perlu lagi diadakan acara penghormatan lagi karena udah dikasih tuh trofi tersebut. Nah, yang kedua, nah kan kemarin kan tuh Piala Dunia itu ada hubungannya sama Prancis ya Bola Sporter. Kan di final Piala Dunia kemarin kan Argentina ketemu tuh sama Prancis, dan di situ Messi juga nyumbang tuh 2 gol buat Argentina, buat gol kemenangannya Argentina ya kemarin. Nah, takutnya nih PSG berpikir takutnya nanti membangkitkan luka lamanya warga Prancis nih Bola Sporter, makanya nggak jadi juga nih dilakukan karena alasan tersebut. Nah, yang terakhir nih Bola Sporter, katanya kalau nanti emang jadi nih kalau diadain acara penghormatan tersebut, katanya sih PSG berpikiran itu udah nggak relevan, udah basi gitu loh Bola Sporter. Soalnya kan final Piala Dunia antara Argentina dan Prancis, dan Piala Dunia tersebut kan udah hampir 1 bulan juga ya berlalu. Nah, katanya sih udah nggak relevan, udah basi. Nah, karena ketiga alasan tersebut nih Bola Sporter, akhirnya acara penghormatan sebelum kick off itu batal nih dilakukan oleh PSG buat Messi. Nah, tapi by the way nih ya Bola Sporter, katanya sih Messi dikabarkan udah resmi nih memperpanjang kontrak dia bersama PSG sampai 2024 nanti. Nah, gimana nih Bola Sporter? Bola Sporter udah seneng gak Messi tetap di PSG, atau Bola Sporter punya pendapat lain? Boleh banget nih komen di bawah. Oke deh, segitu dulu nih informasinya. Semoga informasinya bermanfaat. Kasih dulu untuk video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga ya buat dipencet tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke, sekali lagi makasih dulu untuk video ini. I'm signing out. See you next video. Bye. Salam sehat ya, Bola Sporter. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Sporter.